Contoh kata sambutan dari wakil sohibul musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Shadaqallahul 'adzim. Yang kami hormati Bapak Ustaz, yang kami hormati Bapak Ketua RT beserta para pengurus, dan tak lupa yang sangat kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah atas utusan mulia Rasul yang sangat kita cintai, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili keluarga almarhum atau almarhumah, bin atau binti, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebaikan dari seluruh keluarga, kerabat, tetangga, saudara-saudari yang telah bertakziah atas berpulangnya almarhum atau almarhumah bin atau binti. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu seluruh prosesnya sejak awal sampai kita mengantarkan almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Semoga Allah membalas budi baik Bapak dan Ibu sekalian dan memberikan pahala yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami memohon maaf atas semua kehilafan almarhum atau almarhumah semasa hidupnya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam perbuatan maupun ucapan beliau ada yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kami juga memohon jika kiranya beliau memiliki sangkutan, pinjaman, ataupun hutang dapat menghubungi pihak keluarga agar dapat segera diselesaikan. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, kami mohon keikhlasan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Agar Allah menerima segala amal solehnya, mengampuni segala kesalahan dan kekhilafannya, serta menempatkan almarhum atau almarhumah bin atau binti pada derajat yang mulia di sisi Allah bersama hamba-hamba yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.